Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Titi Utami. Nah, hari ini aku akan berbagi tips bagaimana cara menghitung perkalian dua angka dengan tepat, cepat, dan akurat. Wah, kayak berita aja, akurat. Nah, tapi sebelum kita lanjut bagaimana cara menghitungnya, ingat, di like, di subscribe, dan di komen, dan jangan lupa berbagi dengan teman-teman kalian di luar sana, oke? Yuk, kita lanjut aja. Kita lanjut seperti tadi di awal saya sudah katakan, hari ini saya akan mengajarkan bagaimana menghitung perkalian 11 sampai dengan 99 dengan trik cepat. Oke, di sini saya sudah punya angka 43 dikali 14. Jadi, pertama-tama jawaban kita menjadi kita bagi menjadi 3 bagian. 1 2 3. Nah, pertama-tama kita isi dulu yang bagian belakang dengan cara 3 dikali 4. 3 dikali 4 12. Tulis 2, simpan 1. Oke. Nah, sekarang kita isi yang bagian depan, yaitu dengan cara 4 dikali 1. 4 dikali 1 berapa? 4 dikali 1 4. Nah, untuk mengisi bagian tengahnya kita lakukan dengan cara 3 dikali 1. Itu hasilnya 3 ditambah 4 dikali 4 16. Maka hasilnya 19. Nah, bagaimana caranya mengisi di sini? Kita tulis 9 sisip 1. Maka hasilnya 2 6. Hasilnya adalah 602. Ayo kita coba hitung menggunakan kalkulator. Oke, hasilnya sama dengan cara yang sudah kita lakukan di awal. Hasilnya 602. Sudah coba, ketika kita coba menghitung menggunakan kalkulator hasilnya sama 602. Nah, kita coba sekarang, kita punya soal di sini 21 dikali 82. Caranya sama seperti ini. Yang pertama kita kalikan dulu 1 dikali 2. 1 dikali 2 ini kita tulis hasilnya di sini adalah 2. Kemudian untuk mengisi yang di depan itu dengan cara 2 dikali 8 16. Untuk mengisi yang di tengah caranya 1 dikali 8 itu sama dengan 8 ditambah 2 dikali 2 adalah 4 sama dengan 12. Caranya tulis 2 sisip 1. Nah, ini kita jumlahkan 2
7. Hasilnya adalah 1722. Ayo kita coba lagi hitung menggunakan kalkulator. Ya, lanjut, sekarang kita coba lagi hitung menggunakan kalkulator soal yang nomor 2, apakah sesuai atau tidak. 21 dikali 82 sama dengan, ya, pas 1722. Hasilnya sama kan? Oke, kita lanjut menggunakan angka yang lebih besar lagi. Kita lanjut lagi, bagaimana jika angkanya sekarang besar? Seperti saya punya angka di sini 98 dikali 48. Lanjut, kita mulai dari 8 dikali 8. Hasilnya 64. 4 sisip atau simpan 6. Kemudian 9 kali 4. 9 kali 4 36. Kita tulis di sini lengkapi 30. Nah, sekarang delapan kali empat, delapan kali empat 32 ditambah 9 kali 8 72. Ini sama dengan 104. Nah, angkanya banyak tuh, 104. Cara simpannya, kita tulis angka 4. Nah, angka 4 ini simpan di sini. Terus angka 10 ini kita taruh di atasnya sini. Setelah itu kita jumlahkan, ini menjadi 4. 6 ditambah 4 adalah 10. Tulis 0. Kita simpan lagi satu ke atas sini, jadinya sini 7. 4704. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan coba menghitung menggunakan kalkulator, apakah hasilnya mau sama 4704. Sekarang kita cek. Oke, kita punya angka tadi 98 dikali 48 sama dengan, wah, pas sekali 4704. Oke, nah teman-teman, itu tadi cara menghitung perkalian dua angka. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, sebelum kita berpisah, tolong sekali lagi di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa berbagi juga pada teman-teman kalian semua di luar sana. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.